Halo semuanya, ketemu lagi dengan aku. Kali ini aku akan melakukan review di Hotel G Suites by Amita di daerah Gubeng, Surabaya. Semoga pelafalan saya benar ya. Sebelum berlanjut, jangan lupa subscribe. Terima kasih. Sebelum mereview yang lain, ini saya mau menunjukkan kulkas mini dan brankas yang bisa kita gunakan untuk menyimpan makanan dan menyimpan barang penting. Nah, kita mendapatkan air mineral yang kecil itu 2 buah gratis, yang besar ini kita harus bayar Rp20.000. Dan juga kita mendapatkan gratis ada kopi, kemudian teh, gula, dan sekaligus alat pemanasnya ya yang bisa kita gunakan. Di sini saya mendapatkan harga satu kamar per malam itu 200 ribuan karena sedang ada promo di sebuah aplikasi pemesanan. Kita juga mendapatkan gantungan untuk pakaian atau jaket kita. Ini saya mencoba untuk menyalakan AC, ternyata sudah berfungsi normal, artinya AC-nya dingin dan bisa melindungi dari panasnya kota Surabaya. Jadi tadi itu harganya sekitar 200 ribuan ya, sekitar 220.000 dari harga normalnya sekitar 350 ribuan. Ini yang tipe junior kalau nggak salah, yang paling murah ya. Tapi meskipun begitu ini cukup nyaman. Sebenarnya kemarin tuh saya mau pesan yang kasur yang satu itu ya, superior tuh ya, cuma karena nggak ada jadi dapatnya twin bed. Nggak apa-apa ya, cukup nyaman juga ini twin bednya. Di sini itu kamar dan ruangannya itu serba pink. Jadi karena bertema sakura Jepang, maka temanya itu segalanya pink. Nah, kita akan mencoba mereview kamar mandinya. Ternyata cukup nyaman juga. Di sini ada WC-nya ya, WC duduk, dapat dua handuk yang warnanya pink juga. Dan ini ada AC-nya. Lalu ada tirai ya untuk menutup antara WC dengan tempat mandi. Ini ada shower, ada sabun dan sampo yang bisa kita gunakan. Jadi kita tidak usah membawa sabun dan sampo. Dapat juga sikat gigi dan pasta gigi, tapi di luar tadi ya. Ini showernya ketika aku nyalakan itu berfungsi baik, air panasnya mengalir lancar dan cukup bersih. Jadi menurut saya ini sudah cukup bagus karena bersih, kemudian berfungsi dengan baik. Itu mengenai kamar mandinya. Nah, ini adalah televisinya. Cukup jelas juga ya gambarnya. Ada channel dalam negeri dan beberapa luar negeri. Lalu di sini yang saya suka itu ada lampu di belakang TV. Jadi ketika kita matikan itu asik gitu loh. Seperti nonton bioskop ya. Ada tulisan Ohayou gozaimasu, itu AC-nya. Lalu kita akan membuka tirai di kamar. Akan ada apa pemandangan yang kita dapatkan? Ternyata ini adalah pemandangan di sekitar Jalan Raya Gubeng. Di situ ada Hotel Santika Gubeng kalau nggak salah, HST Hotel Santika ya. Kemudian di sini juga ada SPBU, BPAKR, lalu ada beberapa perkantoran, ada rumah sakit ya, rumah sakit. Lalu di sini ada Hotel Neo, ada Hotel Haris, di sebelahnya ada Hotel Pop Gubeng. Jadi di sekitar sini itu adalah tempat hotel-hotel berdiri, baik bintang 2, bintang 3, bintang 4, bintang 5, itu ada di sekitar G Suites Amita ini. Untuk pergi ke tempat yang lain juga cukup mudah. Jadi dari stasiun Surabaya Gubeng hanya berjalan kaki sekitar 1 kilo ya, agak jauh sih. Kalau mau naik Trans Semanggi atau Surabaya Bus bisa naik dari halte Sono Kembang, itu paling dekat. Kalau tak hitung itu sekitar 700 meteran ke arah barat. Kalau ke arah utara ada halte yang paling dekat, itu adalah halte SMA Negeri 4 Surabaya. Tapi itu agak jauh ya, sekitar 1 kiloan lebih. Jadi yang paling dekat itu adalah halte Sono Kembang.
Kita akan mencoba untuk naik. Ini saya keluar dulu. Katanya di sini ada kolam renang dan juga ada kafe di bagian rooftop. Nah, kita akan lihat ya bagaimana keadaan di sana. Ini aku sudah berada di bagian atas, di bagian rooftop, tepatnya di kafe ya, atau barnya. Cukup sepi juga karena tidak banyak pengunjung yang naik ke sini, mungkin nanti malam. Jadi di sini itu ada kafe, ada barnya di bagian atas, kita bisa memesan makanan dan minuman. Sementara itu, di sini kita juga bisa melihat pemandangan hotel-hotel yang ada di Jalan Raya Kupang. Untuk kolam renangnya ternyata cukup kecil ya, hanya bisa diisi oleh 5 orang maksimal. Tetapi di dekat sini, di dekat kolam renang itu ada fasilitas sauna. Saya tidak tahu bagaimana cara untuk melakukannya, mungkin kalian bisa bertanya kepada pihak hotel. Di atasnya kolam renang itu ada tempat untuk selfie ya, jadi ada kursi bisa digunakan untuk selfie atau untuk berfoto-foto. Ini kolam renangnya cukup kecil ya. Ya untuk 5 orang ya lumayan lah, bisa melihat pemandangan dari atas ini. Sementara ini adalah peraturannya, jadi ada jamnya, apa yang boleh kita lakukan dan tidak boleh ya, hati-hati karena memang cukup kecil dan berada di ketinggian. Sekarang ini aku ada di restorannya di lantai paling bawah. Karena tidak memesan makanan, jadi hanya bisa melihat dari luar saja. Karena kamar yang aku pesan itu tidak termasuk sarapan, jadi tidak dapat akses ke masuk ya pokoknya. Kalau ini kita bisa masuk, ini adalah ruangan fitness, ada di lantai 3 kalau nggak salah. Cukup lengkap juga, ada treadmill, ada tempat, ada beberapa alat lain ya, ada barbel dan sebagainya. Jadi kalau kalian mau fitness boleh di sini, kalau nggak salah bukanya sekitar jam 8 pagi sampai jam 12 siang kalau nggak salah. Ini adalah tempat fitnessnya, jadi cukup lengkap ya, meskipun ini hotel bintang 3. Kalau dulu saya pernah di hotel bintang 3 tuh nggak selengkap ini, juga di Surabaya. Terus ini adalah ketika melihat kondisi di luar, jadi ini pemandangan kalau kita itu tiduran sambil rebahan melihat pemandangan dari balik tirai. Bisa lihat TV ya, sekaligus bisa melihat pemandangan di luar, ada gedung-gedung perkantoran dan sebagainya. Kalau kalian mau lihat lebih bagus lagi, mungkin kalian bisa request di bagian yang lain ya. Tapi kalau saya sudah cukup ini karena kita bisa melihat dari ketinggian. Ini ketika malam hari kondisinya, jadi dari dalam kamar itu seperti ini. Itu ada daerah tunjungan yang kelap-kelip itu. Lalu ada Hotel Santika, tetap ada kendaraan berlalu lalang dan sebagainya. Jadi kalau kalian mau nginep di sini, harga per kamar malamnya adalah sekitar 200 ribu rupiah kalau saat promo.
Kalau nggak promo sekitar 300 ribuan ya. Oke, sekian dulu video dari saya. Sampai jumpa pada video berikutnya. Terima kasih.